Nanti keguguran ora? Ora. Anak nomor loro umur berapa? SD kelas loro. Terus hamil iki. Iya. Ora keguguran ora ya? Ora. Sing pertama SD kelas loro. Sing pertama SD kelas 6. Terus nomor loro SD kelas loro. Iya, SD kelas loro pitu ya. Apa lu? Pitu. Saya ini sering lemas. Entah saya lara, terus pusing, terus lemas. Terus pengen muntah, tapi orang muntah, tapi bengi muntah sepisan. Kan lagi kayak diceki orang positif, terus periksa nih dokter, minum obat dokter, tapi orang lagi hamil. Minumnya berarti obat lambung terus petengnya itu kadang panas berarti 8 minggu mbak iki. Karena ini belum teraba. Iya. Nek wis 9 biasanya mulai teraba ininya. Oke, kalau mau kae mau ya, Mbak. Tapi iki PPTS-nya wis positif ya, Mbak. Ya. Iki wis diukur iki ne urung lilane. Urung. Carane biar enggak lemes ya. Jenengan makan walaupun sedikit tapi sering. Minum sedikit tapi sering. Sehari minum kudune 10 gelas. Tapi nek diminum langsung kan anu dadi ya setengah gelas seperempat jam, setengah gelas seperempat jam gitu. Ya. Biar tercukupi kebutuhan gizimu sehingga tidak pusing dan tidak lemas. Ngono. Makan juga seperti itu, sedikit tapi sering, ya. Mangane apa sing membuat kamu selera makan? Makan sing rada pedes boleh, ya. Makan rujak umpamane malah mual ya aja mangane sing lebih halus lagi. Pokoke mana makanan yang membuat kamu semangat untuk makan. Nggih. Dengan cara seperti itu, sedikit tapi sering biar kamu tidak merasa lemas. Ya. Iki perutnya terasa panas karena sering dikosongkan, ya tidak sering bawa jenenge ya, jarang diisi. Jadi orang masalah sing gara-gara minum obat. Enggak. Ya. Iki pokoknya kudu sering diisi aja, ya. Sering diisi, sering dikit tapi sering, biar perutnya nyaman, ya. Biar enggak lemas. Ya. Oke, semangat.